Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lodri Priyo dengan posisi NIM 1803-0040, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Dari tugas yang diberikan yaitu untuk membuat sebuah video parodi di sini untuk menjelaskan suatu buku. Di sini judul buku yaitu mengenai masyarakat dan langsung saja dengan pembuatan video parodinya. Mengenai pengetahuan sosiologi serta berkaitan dengan identitas kolektif. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini saya masih pusing ini. Kemarin Pak Kades informasikan untuk seluruh masyarakat harus berkumpul, berpartisipasi dalam masyarakat untuk apa namanya, untuk ikut kegiatan-kegiatan pembangunan apa, pembangunan desa. Tapi kebanyakan masyarakat mereka tidak mau ikut berpartisipasi. Karena ya, ada penyebabnya pasti. Sosong dulu coba ini. Maksudnya ini kan tentang pemantau sekarang di HP saya. Oh, sekarang teknologi semakin canggih nih. Sangat. Di Indonesia saya lumayan lah. Mau dibilang perkembangannya sangat besar. Mau baru berapa tahun saya nih? Bisa mulai dari Presiden Jokowi ini, wih, perkembangan sangat besar. Sangat besar. Tapi belum maju. Belum maju. Tapi negara belum maju. Belum maju. Masih berkembang. Masih berkembang. Tapi kan itu tuh. Intinya kan ada pergerakan lah untuk. Tapi saya lihat salah satu contohnya untuk orang sekarang di kampung-kampung banyak tanam bukan pakai kerbau atau apalagi hewan-hewan ternak. Sekarang mereka pakai traktor. Saya itu bukti salah satu teknologi itu. Maju di masyarakat. Oh tuh sekarang berat juga ya. Jadi memersan begitu. Oh sekarang pakai traktor saya kerja sedikit mesin langsung ikut nih. Jadi kita tenaga manusia juga langsung jarang pakai lagi. Berarti kalau begitu harus ada lahan sendiri. Kalau misalnya kalau garap dari orang pulahan kan itu agak rumit sekali. Kalau kalian gimana? Ini kan kita masalah sama-sama nih. Jadi memang begitu sudah. Kalau misalkan kita tinjau dari apa namanya perkembangan zaman sebenarnya kan apalagi masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Itu orangnya kan si jujur kan membangun macam kayak sekarang berbagai macam infrastruktur yang ada di pelosok-pelosok dia selalu membuat apa jalan negara apa segala macam dia dia kan lebih sentralnya ke masyarakat atau untuk membangun kearah-kearah masyarakat. Jadi memang artinya kita mau bandingkan dengan yang dulu juga memang sangat berbeda jauh. Bayangkan di NTT sampai bendungan berapa banyak yang dia sudah bangun. Kan kita bisa lihat kalau di NTT ini apa daerahnya tandus kan jadi butuh bendungan banyak ya tapi itu barang itu tidak terlalu dari teknologi juga bang bukan kan ini tapi sekarang teknologi sekarang kan semuanya kan serba canggih misalkan canggih karena melalui alat-alat teknologi ini kan sudah mengurangi apa bentuk fisik artinya campur tangan manusia itu kan sudah dulu kan kebanyakan orang kerja itu kan andalkan fisik saja. Sekarang ini kan sudah sangat berbeda jauh dengan yang dulu. Orang hanya duduk mengakses ini akses itu barang sudah kerja. Misalkan dulu orang kerja bangunan itu mestinya dia pakai skopa, sekarang tidak. Tinggal pesan molen saja datang skopa tinggal jadi saja. Siap kerja intinya ada uang saya sudah begitu sudah tapi ada dampaknya juga kalau semakin kedepannya masyarakat justru pakai teknologinya semakin begitu terus nanti kebanyakan masyarakat juga malas malas. Mereka punya imun tubuh juga makin lemah penyakit woi itu penyakit juga merajalela kan maunya harap gampang ya tuh harus mau pakai alat
Jadi karena memang semuanya kan butuh perkembangan zaman. Kita tidak bisa ambil kesimpulan bahwa apa namanya seharusnya begini-begini terus. Tetapi memang harapan begitu, tapi kan setiap kali ada perubahan itu kan secara kehidupan itu secara terus menerus. Jadi tanpa sadar itu semuanya kan sudah maju karena semuanya kan serba teknologi. Coba kita bandingkan yang dulu, kan orang kebanyakan tidak menggunakan HP. Tetapi karena seiring berjalannya waktu kan banyak orang yang bisa apa namanya menggunakan alat-alat teknologi untuk apa mengurangi aktivitas. Artinya dalam hal ini bentuk fisik lah, kerja andalkan fisik. Seperti yang tadi teman-teman mereka sampaikan bahwa dulu kan orang ketika mau buat apa sawah itu harus menggunakan apa? Traktor, kerbau untuk bisa apa namanya? Membajak sawah. Tapi nyatanya sekarang di mana-mana itu semuanya serba teknologi, itu orang sudah menggunakan traktor. Bukan cuma bajak saja, tapi sekarang juga ada yang iya. Itu kan bisa mengurangi apa namanya beban kita sebagai manusia itu. Kerja lebih cepat. Pokoknya dia punya kualitas itu. Tapi persoalan dia punya kualitas itu kan selalu memang kualitasnya bagus. Apalagi makanya mereka keluarkan itu barang itu. Apalagi sekarang misalkan banyak sawah setelah itu lalu diikuti siram dengan pupuk apa segala macam otomatis kan pasti semuanya subur. Akhirnya membuahkan hasil yang baik juga, kualitasnya baik. Makanya ini semuanya kan bertolak ke depan. Ini kan kita banyak di era sekarang kita masih berpikir bahwa semuanya perkembangan ini masih begini-begini saja. Tetapi nanti ke depan lagi tanpa sadar sudah menciptakan salah satu alat komunikasi ataupun alat teknologi yang begitu canggih. Di situ kan bisa mengurangi aktivitas manusia. Entahlah barang itu seperti apa. Karena memang kita lihat ke depan itu setiap kali kan semakin seiring berjalannya waktu itu semakin berkembangnya juga barang-barang teknologi. Kita artinya sangat berbeda dengan yang dulu. Orang menggunakan apa namanya? Orang menggunakan artinya lebih banyak manusia yang menguasai alat teknologi. Sekarang nyatanya apa? Kebanyakan alat teknologi yang menguasai kembali manusia. Orang kan nyatanya di negara-negara barat itu orang sudah menciptakan robot. Robot itu kan dia punya bentuknya, bentuk fisiknya sama seperti manusia. Tinggal dia dulu di tempat lain, tinggal dia perintah robot itu, dia melakukan aktivitas sama seperti manusia juga. Jadi persen teknologinya sangat mengganggu. Kayak misalnya orang yang bisa menerima atau bisa menguasai teknologi baik. Nah, kalau orang yang misalnya bisa menguasai teknologi, atau kayak misalnya orang yang mempunyai soalnya mempunyai lahan baru cuma mau harap-harap saya kemana? Makanya ini kira-kira kita tidak bisa berpikir bahwa apa namanya semuanya kan serba apa instan lah mau dikatakan semuanya serba instan. Karena sekarang kan bukan kayak dulu supaya orang andalkan fisik untuk tebas-tebas. Sekarang orang hanya mencari apa melalui jaringan-jaringan HP saja. Orang mencari kerja melalui dia duduk di kamar, tiba-tiba uang masuk. Dia hanya posting barang-barang melalui itu aplikasi, sehingga menarik perhatian penonton. Orang bisa tahu kan? Bisa. Jadi ini kesimpulannya apa dari teknologi? Jadi kalau misalkan kesimpulan dari teknologi ini kan tergantung dari kita pemakaian. Jam dan kesalahan manusia itu kan kalau misalnya kita mau jaga tubuh, kita punya kestabilan tubuh itu lebih banyak bergerak. Kalau misalkan kita hanya duduk saja dan akses kita hanya harap untuk apa harap ini mesin saja ya. Instan saja itu memang setengah mati. Iya, jadi ada efek sampingnya untuk kita.